Nah, di video kali ini teman-teman, saya mengunjungi Masjid Agung Madaniyah yang berada di Kabupaten Karanganyar. Jadi, Masjid Agung Madaniyah ini baru saja selesai direnovasi beberapa bulan yang lalu ya, dan sudah diresmikan. Letaknya di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ya, Karesidenan Surakarta. Nah, ini nampak dari luarnya masjidnya sangat besar, indah, bagus banget, ini keren. Masya Allah, pembangunan di Kabupaten Karanganyar ini sangat maju teman-teman ya, terlihat dari bangunan-bangunan sekitar itu rapi, dan jalan di Kabupaten Karanganyar ini terhitung sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah setempat, terbukti dengan jalan yang halus, maksudnya tidak bergelombang atau berlubang-lubang gitu ya. Seandainya ada jalan berlubang, nggak butuh waktu lama untuk pemerintah langsung diperbaiki. Nah, ini di depan alun-alun Kabupaten Karanganyar, masjidnya terletak persis di sebelah barat alun-alun Kabupaten Karanganyar. Nanti kita coba masuk ya bro. Ini biasanya kalau hari libur itu sangat ramai pengunjung bro. Padahal hari ini nggak hari libur tapi juga ramai banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Agnugraha Guru Official. Bro, kali ini saya berada di Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bro, itu masjidnya bro, mantap sekali ya, masya Allah. Coba kita masuk ke dalamnya bro, kita langsung aja masuk ke masjidnya ya, kita cek. Bismillah. Ini di depan masjidnya, ini ada taman bro, ini ada taman. Nah, ini masjidnya ya, di sebelah selatannya itu tempat parkir motor dan mobil, sebelah sini. Nah, ini juga ada payung-payungnya seperti di Masjid Madinah ya, tapi ini kebetulan payungnya pas nutup. Ini depannya langsung alun-alun Kabupaten Karanganyar. Biasanya kalau pas hari Minggu, hari libur tuh ramai pengunjung bro. Bismillah, kita coba masuk ya. Masya Allah, keren ya bro. Megah men. Basah ya. Bismillah. Assalamualaikum. Jadi ini bangunan di dalam masjidnya bro. Mimbarnya di sana ya. Kita coba keluar di sebelah utaranya. Ini kebetulan ramai pengunjung bro, anak-anak sekolah SD. Nah, ini dari sebelah utara masjid ya. Kita coba langsung cek aja. Ini juga seperti taman itu, ada petugas kebersihannya baru bersihin karpet. Ini nampak dari sebelah utara.
Jadi Masjid Agung ini, Karanganyar ini baru selesai direnovasi, bro, dan sudah diresmikan oleh pemerintah. Dan ini tempat wudhu sebelah sini, sangat bagus banget, megah sekali ya, bro. Nah, mungkin bagi rekan-rekan, teman-teman semuanya yang penasaran ingin main ke Kabupaten Karanganyar, jangan lupa mampir di Masjid Agung Karanganyar untuk sembahyang. Juga pemandangannya juga bagus banget, bro. Nah, ini sebenarnya payung ya, biasanya dibuka, bro, tapi kebetulan ini ditutup nih terus depannya. Nah, demikian ini tadi adalah Masjid Agung Madaniyah yang berada di Kabupaten Karanganyar ya, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang berminat berkunjung ke Karanganyar, jangan lupa mampir di Masjid Agung Karanganyar ya, tentunya yang utama adalah untuk beribadah ya. Ini demikian video dari saya. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.